update transfer Persija Jakarta. Setelah melepas sebagian pemain, Persija Jakarta langsung bergerak cepat dalam bursa transfer kali ini. Saat ini Persija Jakarta sedang dikait-kaitkan dengan pemain belakang Timnas Indonesia U23, Andi Setio Nugroho yang saat ini membela Tira Persikabo. Kabarnya Persija Jakarta hampir mendapatkan tanda tangan Andi Setio Nugroho untuk musim depan. Andi Setio diproyeksikan untuk menambal lini pertahanan Persija Jakarta, yang musim ini tampil tidak dalam performa terbaik. Pemain yang masih berusia 22 tahun ini, selalu menjadi pilihan utama Timnas Indonesia U23. Selain nama Andi Setio Nugroho, ada kabar yang unik. Kabarnya Persija Jakarta akan melakukan barter pemain dengan PS Sleman. Setelah nama Fitra Ridwan tidak masuk dalam daftar pemain lokal yang dipertahankan. Fitra Ridwan diproyeksikan sebagai pelicin Persija Jakarta untuk mendatangkan Bagus Nirwanto, kapten tim PS Sleman. Kabarnya Bagus Nirwanto diplot untuk menggantikan penerus Ismet Sofyan di Persija Jakarta. Kini pekerjaan manajemen harus menambal pemain-pemain yang tidak diperpanjang musim ini. Seperti pengganti Dani Saputra, Fari Agri, Fitra Ridwan, yang posisi sama dengan Fitra Ridwan, Rahmat Hidayat. Ada rekomendasi untuk mengisi slot pemain Persija Jakarta. Terima kasih.